Ucap semangat dari adik-adik sekalian. Kalau kami bilang salam pramuka, jawabnya salam, terus tepuk pramuka. Pramuka siap jadi teladan. Sisa? Sisa semuanya? Oke, okay, kita mulai ya. Salam pramuka. Salam. Terima kasih.
Oke, setelah ini tampilan dari ekstra PMR. Untuk ekstra PMR segera mempersiapkan. Di pelipis kepala.
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam kenal. Kita perwakilan dari Ekstra Pink Air Warna SMA Negeri Blangenceng. Nama saya Sela Juwita Samsi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Meida Nevla Putri. Kami akan memberikan informasi tentang Pusat Informasi Konseling dan Remaja untuk adik-adik. Pink Air adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola untuk remaja untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling remaja. Ada yang tahu singkatan dari PKBR? Tidak. PKBR singkatan dari Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja. Ekstra Pink Air masuk setiap hari Senin setelah pulang sekolah. Ekstra Pink Air Warna memiliki sebutan untuk junior kelas 10 dan senior untuk kelas 11. Kelas 10 kegiatan yang diikuti sertai untuk menjadi senior akan ada diklat dan penempuhan KTA. Diklat untuk menerima peserta baru dan penempuhan KTA. Penempuhan KTA, adik-adik akan mendapatkan sertifikat, badge, dan lain-lain. Terwujud remaja yang tangguh, bertanggung jawab, unggul, dan iman berilmu, kreativitas, berkarakter, serta berwawasan IPTEK adalah tujuan dari Ekstra Pink Air SMA Negeri Blangenceng ini. Nah, itu sedikit informasi tentang ekstra kami. Bila ada yang ditanyakan, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ekstra PMR dan Pink Air. Oke, dari sebelah barat ada Ekstra Kir. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Betty Umayatu Syahidah dan saya Nika Purwanis. Dan juga rekan-rekan kami, kami perwakilan dari Ekstra Kir Karya Ilmiah Remaja akan memberi gambaran sedikit tentang ekstra ini. Sebelumnya, pada kegiatan pada hari ini, kami akan memperkenalkan ekstrakurikuler KIR. Pasti adik-adik kepo kan, apa itu KIR? Baik, saya akan menjelaskan apa itu KIR. KIR adalah karya ilmiah remaja yang melakukan serangkaian kegiatan kelompok ilmiah remaja yang menghasilkan suatu yang disebut karya. Karya itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu karya yang dihasilkan melalui cara berpikir yang logis, sistematis, dan rasional. KIR merupakan suatu organisasi dinamis di Blangenceng yang bersifat terbuka bagi para siswa-siswi SMA Negeri Blangenceng yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada masa kini maupun masa mendatang. Berikut kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. 1. Pembelajaran atau menyusun abstrak. 2. Melakukan eksperimen. 3. Pembelajaran IT. 4. Pembelajaran karya ilmiah dan masih banyak lagi.
Berikut penampilan dari kami, gelembung api. Alat dan bahan yaitu api, korek, gas butana, dan wadah. Indonesia bersatu dalam perbedaan. Coba silahkan. Berapa anak kak? Berapa anak? Satu atau dua anak silahkan. Satu atau dua anak cepat. Nanti dapat reward. Untuk kakak pendamping. Rewardnya dipersilakan. Dipersilakan. Dan bukalah matamu. Saat sekian dari istirahat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.